Action. Assalamualaikum Bu. Siapa ini? Bu Erdi dari Desa Bendungan. Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi. Saya sedang berada di Desa Bendungan. Wow, lihat nih ikan-ikannya benar-benar hebat. Ya, ini apa nih inovasinya? Keramba terbuka. Keramba terbuka. Iya. Coba Mas kita lihat ini ikannya terbuka. Ini benar-benar banyak. Kenapa nih Bu? Ada ikan mas, ikan nila juga. Ini di sepanjang jalan Desa Bendungan? Betul, ini ada sebenarnya target kita sampai 1 kilo. Cuma untuk sekarang ini kita baru 300 meter. 300 meter dari ujung ke sini ke ujung sana. Itu warga yang mempunyai ada? Betul, warga masing-masing. Kita setiap warga mempunyai menanam ikan di sini dengan satu sekatan, Bu. Kan ini sekat-sekat ya. Sekat-sekat. Sekatan, satu keluarga, satu keluarga. Motor yuk. Jadi peserta itu tanggung jawab tiap keluarga. Betul. Kemudian itu memberi makan sendiri. Iya. Kemudian ada hasil dijual. Dijual, betul. Dijual. Kebetulan kami dengan pemerintah. Oh, naik nih. Turun lagi. Iya. Jadi mereka siap untuk menampung barang. Balon. Wah, ikan besar sekali ya, hebat sekali ya. Ini. Pelan. Jadi ini tidak ada ngambil nih ikan ini. Alhamdulillah tidak ada. Ini sudah kesimpulan karena terbuka kami. Karena selama ini belum ada sih yang mencuri mungkin pada ya. Bapak. Irfa. Ya. Jadi ketua komunitas. Iya betul. Komunitas ini ya ikan. Ini karena kalau dijual udah seberapa kilo? Kalau jual ya, kalau ikan ini ya, ini kita jual lebih kalau ada orang yang perlu buat makan ya khusus ini ya. Itu sekiranya lumayan. Jadi 65.000 kan ya. Jadi 2 kilo misalnya 3 kali aja jual. Jadi persekasekan itu punya siapa? Ya betul. Ya, ya, kita yang mengaturnya. Supaya kenapa? Supaya semua warga yang ingin berpartisipasi bisa kebagian di Cibu. Oh iya. Jadi meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul, ya. Betul. Juga ada penghasilan juga. Jadi sambil bisa ibu-ibu ya di rumah bisa satu merekan. Iya, betul. Dan ini sekali selalu bersih terjaga. Iya, karena selokan terjaga lingkungan. Ya. Jadi yang tadinya selokan itu kami sampah. Jadi orang masyarakat yang anak kecil ini juga nggak merasa itu kan buang sampah sembarangan. Masyarakat di sini sudah sangat peduli akan lingkungan karena tidak mau merusak keindahan lingkungan ini. Sudah berapa lama ini mas? Sudah 3 tahun ya. Apa harapan ke depan? Ya harapan ke depan berarti? Ya harapan ke depannya semoga yang tadinya ini hanya 300 meter bisa diperpanjang. Dan juga masyarakat kita lainnya yaitu masyarakat semakin peduli akan lingkungan dan juga akan semakin menambah nilai ekonomi. Sebenarnya jadi inspirasi. Ya, yang belum dikasih oleh dia. Iya, bawa. Sebenarnya juga kalau kita berdayakan bisa kan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi semua desa ada 435 desa di Kabupaten Bogor itu bisa menerapkan itu. Beres. Ya, beres. Ya baik, terima kasih Bu Emi dan Pak Irfan. Sukses selalu dengan ikan-ikannya. Wah, kita kok beres sekali dengan ikan-ikan ya. Selamat berinovasi. 3, 2, 1, and cut.